slow, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. There's no one, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'm gonna show up and make a statement. Halo bosku, apa kabarnya? Saya harap para pak bos selalu sehat dan berumur panjang dan juga rezeki yang melimpah ya bosku. Hari ini kembali lagi ke channel saya, channel Paulus Jurnal. Ini saya mau meliput tentang ekskavator bosku ya. Kembali lagi ke topik yang utama ya. Kenapa saya kemarin meliput tentang truk, bus dan juga aktivitas di jalan lintas timur lah ya. Karena saya kemarin cuti bosku, jadi saya sudah kembali kerja per hari ini bosku. Ini saya akan mau meliput dan menghibur para pak bos ya bosku ya. Nanti berikan juga kritik dan sarannya agar channel ini bisa berkembang. Oke bosku, jadi saya mau menjelaskan juga sedikit ini bosku. Di depan ini ya, ini ada padi, sawah ya. Ini sawah. Jadi gini bosku, sebelum jalan ini kita bikin, jadi jalan ini kita bebaskan dulu bosku ya. Kita berikan kompensasi ke masyarakat agar kita tidak ada kendala di lapangan. Jadi yang komentar kemarin, jadi ini saya jelaskan ya, kita tidak ada merugikan masyarakat di sini karena kita sebelum kita melakukan aktivitas kita bebaskan dulu akses yang akan kita lewati. Oke bosku. Nah ini suara ekskavator sudah dekat bosku. Kita lihat bagaimana operator menyeberangi kubangan lumpur ini bosku ya. Karena kubangan lumpur ini sudah sangat dalam ini bosku. Oke bosku. Nah, bawa gambangan dia. Tekan sikil, oh ini udah gak dalam lagi nih. Itu dalamnya karena pas turunan kan nggak mau mending kan. Ini ada kawan-kawan ikut juga bosku ya. Di sana ada pimpinan saya. Ikutnya ekskavator bosku. Thank you.
ini pontun darat ya.